Video konfigurasi CLI One IP Static OLT ZTE-C320 menggunakan ONU ZTE dan Huawei. Lihat IP address MikroTik. Lihat VLAN 143 menggunakan interface Ether 5. Ether 5 MikroTik ke OLT slot 4 port 3. GEI 143. Lihat interface GEI 143. Ini sudah ada switch port VLAN 143 tag. Jika belum ada, maka config interface GEI 143 dan tambahkan switch port VLAN 143 tag. Lihat IP profil. Belum ada IP profil. Tambahkan IP profil static 1. Copy dan paste. Lihat IP profil. Sudah ada profil static 1. Konfigurasi ONU. Lihat ONU yang belum dikonfig. Ada dua ONU unconfig di slot 1 port 1. Copy SN dan paste. Slot 1 port 1. Lihat indeks ONU. Indeks bisa menggunakan 3. Ping di MikroTik. Masih time out. Copy dan paste di putih. Sekarang reply. Remote ONU. Bisa di remote karena ada security management. Thank you.
Login. SN cocok. Lihat ONU yang belum dikonfig. Copy dan paste SN. Masih tetap slot 1 port 1. Lihat indeks yang tersedia. Bisa gunakan indeks 6. Ganti 3 dengan 6. Copy. Ingat tidak semua di copy. Paste di putih. Buat manual IP statik di ONU Huawei. SN cocok. Ping ONU Huawei.
Lihat running config ONU. ONU 3 adalah ONU ZTE. ONU 6 adalah ONU Huawei. IP static ONU ZTE dibuat dari OLT. IP static ONU Huawei dibuat di ONU Huawei.